Hai guys, kembali bersama Coach Joshua Sutanto. Kita mau temukan kenapa orang bisa sukses, kenapa orang yang ada yang gak sukses. Ternyata prinsipnya sama seperti pohon. Yuk kita lihat. Kunci dari pohon ini adalah pohon anggur ya. Saya lagi di winery. Ternyata pohon anggur ini kita lihat mulai dari akarnya dulu. Dari akarnya harus kuat. Itu kita punya grateful dan kita graceful. Graceful kita harus sering bersyukur dan kita juga graceful. Jangan simpen dendam, kita harus minta maaf, kita maafin orang dan sebagainya. Lalu yang kedua kita growthful. Jadi si pohon ini harus bisa bertumbuh. Tadi bukan hanya bertumbuh ke sini, ke atas. Kalau pohon-pohon lain dia tumbuhnya tinggi banget, tapi pohon anggur dia hanya pohonnya tumbuhnya segini tapi dia memanjang ke sini. Jadi kita harus growthful juga, bukan hanya ke atas tapi ke samping. Nah, dalam growthful kita harus siap untuk diproses, yaitu kita lihat di sini di wire, di kabelin gini, diikat dan sebagainya. Kita siap nggak? Kita diproses keluar dari yang namanya comfort zone yang biasanya kita ke atas, tapi kita dipaksa ke kiri, ke sini, ya. Ada keluar dari comfort zone masuk ke daerah yang namanya growth zone. Keluar dari zona nyaman masuk ke area yang namanya area pertumbuhan. Setelah itu baru kita bisa bertumbuh nantinya. Nah, setelah kita bertumbuh baru nanti berbuah, yaitu grateful. Kalau kita lihat winery ini, pohon anggur ini, kita akhirnya berbuah. Ini belum berbuah, tapi nanti begitu berbuah, berbuahnya banyak banget padahal pohonnya cuma segini. Dan tentunya hidup kita pasti nanti bisa grateful, bisa berhasil, bisa berjaya karena buahnya banyak dan dinikmati banyak orang.